Halo, kembali lagi di Sapa Smart. Perkenalkan, saya Fajar, staf di Bimbingan Teknis Buski PM. Perhatiin deh, setiap knowledge sharing dan Q&A, selalu ada flyer yang diposting di medsos kita loh. Di flyer-flyer tersebut, Ibu Woro selaku Kepala Buski PM selalu memberikan arahan dan masukan agar flyer-flyer yang kita posting di medsos eye-catching dan mudah dipahami oleh sahabat bahari. Ayo kita lihat bareng-bareng gimana serunya kita bikin flyer dengan arahan dan masukan dari Bu Woro. Berikut Bu, izin untuk infografis flyer tentang Q&A yang akan kita laksanakan besok. Di acara besok Bu, ada Pak Nurdin sebagai narasumber 1 dan Ibu Tatik sebagai narasumber 2. Ada juga Bu Dini sebagai host atau moderator. Untuk flyernya sendiri, saya mohon koreksi Bu. Oke. Ini kan udah bagus sebenarnya. Tinggal ini kalau kita melihat kan seolah-olah semuanya besar kan. Ininya besar, yeah. Ini tulisannya besar, ini juga besar. Ini juga besar gitu. Nah, biar gimana biar ini halaman ini enggak terlalu penuh. Ini coba lingkaran ininya agak dikecilin. Siap. Ini kan oke jadinya, semuanya proporsional, ada penekanan di contoh uji, ini juga ramping, ininya rapi. Siap, siap. Keren kan? Siap, Bu. Keren, Bu. Keren. Ya. Siap, Bu. Kalau begitu sudah bisa diposting di media sosial dan bisa. WhatsApp ya, Bu. Ya. Siap. Nanti terima semua kasih, status teman-teman ini ya. Siap, Bu. Okay. Nanti dikondisikan. Oke. Okay. Berikut flyer yang sudah di ACC dan dikoreksi oleh Bu Woro dan siap kita post di akun media sosial kita. Sekian Sapa Smart kali ini, sampai berjumpa di Sapa Smart selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.